baru gajah kamu baru tahu. Neros, Bibi pamit ya. Iya, Dep. Iya, Dep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anterin emak pulang, Dang. Aduh, ini juga baru pulang, Ma. Masih capek. Kamu berani nolak emak? Iya, iya. Berkah ini, Ma. Ambil sisi baiknya, Dang. Emangnya Ujang garuk. Pulang ya, Ha? Iya, Ce. Nanti pegang pinggangnya Dadang, Ce. Biar nggak jatuh. Iya, Ha. Tuh, Ce. Pelan-pelan, Dang. Waalaikumsalam. Memangnya Bibi teh mau ngapain ke warung? Tadi teh kata Bibi mau nemuin Mamang. Bukan tunggu di rumah aja. Mamang, emang teh beneran Om Ujang mau kesini? Iya. Ih, kapan, Mang? Nanti, habis zuhur. Pesta ya, Mang? Kalian, Mah. Tin, akhirnya Teh Binar siku sampai juga ya, Tin. Saya Teh ikhlas, Bu, dijadiin yang kedua. Tin, gak mau. Itu tadi yang kamu panggil Kak Rio, Kak Rio itu ngapain ya? Mau ngajarin matematika. Kan sama kayak Tor bisa. Emang kata kenapa kalau Kak Rio yang ngajarin? Nanti juga Febri mau ikutan. Rio siapa? Gak tau, gak kenal. Ketua OSIS, Bi. Orangnya ganteng. Paya selera kamu, gitu aja ganteng. Emang ganteng? Aduh, anak papi. Makanya kamu aja yang ngajarin Febri. Alhamdulillah. Wah. Iya, Nak. Ini jadi berapa nih semuanya? 12.000. 12.000. Tunggu deh. Rasanya ayah doang pas. Oh iya, dia nih. Nih, Wak. Nuhunnya. Makasih juga. Ya udah, ayah permisi dulu ya, Wak. Kok? Mau kemana? Ayah mau ke rumah. Tuh, kan? Tahu rencananya Kang Kos, Wak. Kamu teh bicara apa, Kun? Kang Kos, Wak. Pantesan aja Kang Kusma ngotot nikahin Kang Ujang sama Binarsi. Karena Kang Kusma udah janjian sama Cizainab, ya kan, Cu? Kagak. Janjian apaan ya? Udah gak usah pura-pura, Cu. Aduh, ayah itu kagak janjian. Tapi ayah emang mendadak. Nih sekarang mau pergi ke rumahnya Bang Aceh. Abis itu ke rumahnya Bang Akum. Udah jam berapa ini? Ayah mendingan berangkat ya sekarang. Takutnya udah pada ada di rumah. Assalamualaikum ya, Wak Ira, Po. Waalaikumsalam. Kamu jangan bikin pusing. Udah, Wak. Saya pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.